siapa di sini yang suka sop kambing? Oke, udah kelihatan jarinya mana-mana-mana-mana coba. Oke, kalau gitu aku sama Ances bakalan cobain sop kambing Bang Ade yang ada di daerah Glodok. Nah, ini nih udah jualan dari tahun 1995. Udah pasti rasanya juga legend karena orang datang ke sini ngantri. Nggak cuma jual daging-daging aja, tapi ada lengkap guys. Mata, kuku, sampai lidah juga dibikin sop. Buset, nggak ada yang kebuang dah. Gokil nggak tuh? Tapi sebelum makan, kita siapin dulu aja sop kambingnya. Lihat tuh dagingnya, menggelegarkan besti. Potong-potong aja dagingnya dan babat. Setelah itu masukin mangkok, tambahin juga wortel. Kalau udah masukin bumbu dan kecap asin. Terus kasih topping emping. Ini dia kuah legendarisnya, aromanya khas dan warnanya juga kemerahan. Pasti kalian juga udah kepo kan sama rasa sop kambing dari Bang Ade? Aku juga penasaran, gak sabar deh nyeruput kuah dan cobain isiannya guys. Wait Mas Dimas, kita masih ada menu sop kambing lainnya nih. Ini dia nih, sop kambing mata dan kukunya. Wih, ngelihatnya aja udah bikin perut bergetar kan? Gimana nanti pas makan? Mending kita potong-potong dulu aja yuk guys, terus potong-potong juga nih guys kakinya. Kalau udah tinggal kita kasih kuahnya aja deh. Gimana? Udah pada ngiler belum sih ngelihat aneka menu sop kambing di sini? Oke. Yang jalan Glodok ini makanan semuanya ya. Sekarang kita lagi ada di sop kambing Bang Ade. Ini oke banget karena dia rame banget. Ini udah terhampar. Bang, masih lengkap enggak kambingnya? Masih. Abang, ini kambing bandot apa kambing apa? Kuahnya, wow, kental banget. Di sini kuahnya nggak terlalu santan banget, agak encer. Kayak kuah sop tau karena dia dan ada. Dia apa? Ada dia kol. Agak merah ya. Berarti udah pedes belum tuh kuahnya? Abang, aku mau dong bang. Turun temurun. Nah, ini yang di dalam apa namanya? Otak. Daun begini. Isinya adalah otak. Satu porsi, harganya berapa? 40 ribu. Ya. Jadi kita minta daging kambing. Seporsi. Babat. Kikil. Nggak mau, kikil aja. Abis itu mau yang kaki, seek kuku sama mata. Abang ini apa sih bang? Mata sama kuku. Mata sama kuku, abis itu kita mau juga yang kuping sama lidah. Allah! Ya? Yeah. Udah yuk ah! Siap makan semuanya! Wow, aku sih shock banget ya, karena punya aku tuh isi itu lengkap banget, Besti ya. Apa aja? Kan, ini isi kepala. Bayangin, ada mata otak, ada telinga, ada kuku. Bayangin guys. Nah kalau ya, aku ini lidah sama kuping ya guys. Nih, tuh ada babat juga. Kita cobain kuahnya dulu, karena kuahnya agak beda ya. Guys kuahnya ya. Kuahnya tuh bening. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu rempahnya tuh kuahnya benar-benar berasa abis ya. Sejujurnya enak kuahnya. Kuah sop ini ya jatuhnya ya. Benar enggak sih? Dan udah ada pedes-pedesnya. Jadi dia emang bumbunya udah pakai cabe. Udah gurih. Ya udah ada gurih. Dia gurih banget bumbunya. Uy. Coba ya. Dagingnya juga empuk dan endul banget. Dagingnya empuk dan benar enggak bau kambing. Coba aku cobain ini dulu ya. Bau duit tau enggak? Ini au. Ini aku cobain kukunya dulu ya guys. Oke. Ini baunya ya guys, nggak ada bau kambing, nggak ada bau perengus. Padahal kita makan jeroan. Ini bau uang-uang berdatangan. Tapi benar banget tahu, mereka tuh nggak bau amis sama sekali, nggak bau kambing sama sekali. Nggak bau. Ini tekstur kukunya tuh ya, kaki kambingnya tuh benar-benar kenyal banget, renyah, krak gitu loh. Aku belum pernah makan kuping nih, kambing. Matanya ada 4 guys. Aku pikir kuping tuh kayak krok-krok gitu ternyata. Agak kenyal, agak kayak kikil. Oh, enak banget ya. Ini aku lagi mau nyobain matanya. Ini 3 mata guys, aku mau langsung sekaligus ya. Ini matanya guys, bismillahirrahmanirrahim. Wah, matanya tuh kenyal-kenyal gitu, terus kukunya juga empuk. Itu sama kayak tekstur kuping ya, kayak renyah gitu. Hah? Cuman kalau mata lebih kenyal. Kenyalnya di dalam apa di luar? Kayak di dalamnya kayak prot gitu loh. Amis apa enggak, Ces? Enggak sih sama sekali, cuman aku tuh kayak di imajinasi aku tuh kayak pakai softline matanya gitu loh, warna-warni gitu loh, Pak, ya kan? Tapi emang enak sih mata, ya, makanya banyak penggemarnya ya, guys. Kita makan dulu, sekarang kita cobain pakai acar. Ini
acarnya. Yes. Terus jeruk mau Besti? Mau dong. Ini laris banget ya by the way guys. Ini laris banget. Dari tadi tuh orang nggak berhenti datang. Jadi kalau misalnya kalian mau kesini, aku rekomennya mungkin datang sekitar jam 2 atau jam 4 deh ya. Ini kayaknya abis maghrib udah habis. Mas, Pak Eka, Pak siapa nih? Pak Joni, mau otak 2. Makanya aku mau coba. You guys, makannya dulu ya. Oh, oh. Ini lidahnya, kalau lidahnya sih empuk nih Besti. Rasa dari jeruk peresan dan sambal pasti bikin lidah bergoyang. Otak. Allahu Akbar. Kaget. Ini otaknya ya. Kita coba, katanya enak banget nih. Katanya kayak jelly rasanya. Kita coba unboxing dulu. Beb, ini kayak benar-benar makan kepala kambing utuh tahu. Are you ready? Of course. Oke, kalau misalnya aku nih disuruh milih, justru aku akan nyobain lain kali otak lagi. Ya, soalnya menurut aku otak enak. Jadi di restoran Padang kali ini aku berani coba otak. Beneran? Iya. Tapi emang lembutkan soft gitu kan? Nggak bau. Dan ini kelihatan ya, ini kambingnya berpendidikan. Kenapa emang? Soalnya tadi begitu aku makan, dia aku langsung bisa hafal rumus-rumus matematika. Jujur. Bener, aku suka banget dengan tekstur-tekstur di sini tuh, nggak bau amis sama sekali, nggak bau perengus. Memang kuahnya tuh beda, nggak terlalu bersantan, tapi emang udah gurih banget, jadi kalian harus nyobain banget guys. Apalagi matanya, bisa ngedip deep. Ini mata tuh enak banget, kayak seafood tau, kayak kerang. Tuh, kayak kerang. Dagingnya di sini emang bener-bener nggak ada aroma amisnya. Jadi gimana Mas Dimas? Wah gila, ini rekomend banget tau nggak sih guys, tau nggak? Rasanya tuh beda dari yang lain. Betul. Kuahnya tuh nggak santan, jadi dia bening. Jadi kambingnya tuh nggak berat, tau nggak sih? Nggak kayak maktah, nggak enek. Betul. Oke, nilainya adalah 10! Silahkan mampir-mampir ke Sop Kambing Bang Ade di Glodok. Ini bikin lapar. Approve! Tinggal dicobain aja guys. Kalian boleh pilih mau bagian apa deh, terserah.